Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue, Rega Budi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bocoran skin Starlet member langsung 3 bulan teman-teman, yaitu untuk bulan November, Desember dan juga skin tahunan. Ya, ada skin Starlet member tahunan di sini teman-teman ya. Oke, di sini gue lihat dari Instagram ya. Pertama gue lihat dari Instagramnya M Elik teman-teman ya. Jadi ini pertama gue lihat dari Instagramnya M Elik teman-teman. Nah, Instagram M Elik ini seperti biasa udah gue taruh juga di deskripsi video gue, jadi kalian bisa langsung cek, bisa langsung kalian follow teman-teman. Oke, yang pertama di sini gambarnya dari si M Elik ya. Ini sumber utamanya nih, sumber pusat ya M Elik itu teman-teman. Nah, jadi di sini yang pertama ada namanya Twilight Dragon. Ini adalah skin Starlet member tahunan, annual Starlet member. Kan bisa baca situ ada tulisannya annual Starlet member. Gue nggak tahu itu kenapa ada Starlet member tahunan. Jadi ini Starlet member tahunan tahun 2018 gitu. Nggak tahu juga gue maksudnya apa ya. Tapi yang jelas ini Starlet member tahunan ya. Oke. Terus ada juga di sini Starlet member dari Fanny teman-teman. Fanny cuy, Fanny muncul lagi skinnya cuy ya. Fanny itu kayaknya hero favorit Moontoon ya cuy ya. Ini skin Starlet member untuk bulan Desember teman-teman. 12 kalian bisa lihat ya. Namanya adalah Royal Guard ya. Terus ada juga di sini, nah untuk bulan depan, untuk bulan November ini, yaitu adalah skin Starlet member dari si Cloud ya. Si Cloud itu Starlet membernya untuk bulan November ini, dan udah ada gambar skinnya teman-teman, udah ada bentuknya ya, ntar gua kasih lihat teman-teman. Jadi pokoknya itu ya, kalian harus ingat dulu tiga ini. Yang pertama ada Moskov, Fanny sama Cloud ya di sini ya. Terus juga di sini kenapa gua bikin video ini teman-teman ya? Karena nanti sekarang kan gua upload nih video ini ya. Gua upload jam sore lah ya, jam 4 gitu mungkin gua udah upload video ini. Terus nanti jam 7-an atau jam 6 maghrib ya, gua bakalan bikin giveaway teman-teman, bikin giveaway skin Starlet member dari si Cloud. Jadi kalian jangan lupa subscribe boy. Jangan lupa subscribe boy ya. Jadi pokoknya nanti di video udah selesai video ini diupload, nanti beberapa jam kemudian, 2 atau 3 jam kemudian ada giveaway teman-teman ya. Ada giveaway untuk skin Starlet member si Cloud teman-teman. Jadi pantengin aja channel gue terus, oke? Oke teman-teman, jadi itu dia 3 skin Starlet membernya teman-teman. Nah, sekarang gue lihat dari si Mobile Legends Z Design di sini. Udah gue taruh juga di deskripsi video gue, jadi kalian bisa langsung cek aja teman-teman ya. Ini juga sebenarnya dia sumber utamanya dari si Devclopper ya, Devclopper MLBB. Cuman gue lihat di Instagramnya si Devclop nggak ada teman-teman, karena dia nguploadnya cuma di YouTube doang kalau nggak salah, sama VA Gaming ya. Jadi gue lihat dari Instagramnya si Mobile Legends Z Design aja teman-teman di sini ya. Oke, nah ini untuk skin Starlet member si Cloud-nya ya. Oke, senam ya. Kenapa seperti senam cuy? Sebentar, ini ada lagunya ya. Tung, tak dung tak dung tak dung tak tak dung tak gitu. Gua takutnya copyright gitu boy lagunya ya boy ya. Soalnya ya pengalaman saya banyak gitu dengan dunia musik-musik copyright tuh ya. Aduh. Share ini adalah. Sorry, gua enggak bisa berhenti goyang boy. Living freely is one of the farming. Tapi ini skinnya keren ya boy ya. Ada efek-efek nyetrumnya kalau lihat. Ada efek-efek nyetrum dan ketika nembak ada efek-efek merah-merah, puing-puing-puing gitu kalau lihat tadi ya di sini ya. Jadi ini skinnya skin dari Starlet member si Cloud teman-teman. Nanti dia bulan November bakal muncul dan gue bakalan giveawayin ya, seperti gue bilang tadi hari ini teman-teman. Kalian pantengin aja channel gue ya. Oke, nanti ini Instagram MLI, Instagram Mobile Legends Z Design, sekaligus Instagram Devclopper MLBB gue taruh di deskripsi video gue nanti teman-teman. Jadi kan bisa langsung cek aja Instagram mereka kalau misalnya mau lihat full dengan lebih jelasnya teman-teman ya. Nah, yang terakhir di sini ada satu lagi dari Mobile Legends Ferum teman-teman. Mobile Legends Ferum, sama nanti gue taruh juga di deskripsi video gue teman-teman. Nah, di sini Mobile Legends Ferum ini ada bentuknya, ada bentuk survei, entahlah ini survei kayaknya teman-teman ya. Ini bagus banget. Ada gambar-gambarnya lah ya istilahnya nih teman-teman. Jadi ini Fanny yang Desember tuh kurang lebih gitu teman-teman, bakal kayak gini. Soalnya namanya Royal Guard ya, Royal Guard Fanny Starlet membernya teman-teman. Ini keren menurut gue, seriusan gue baru lihat Fanny-nya, rambutnya pendeknya lucu banget boy. Waduh, aduh, nggak, ini nggak bisa nih, nggak bisa lihat gue, sorry. Ini jiwa wibu gue keluar nih kalau kayak gini. Ini jiwa wibu gue keluar, aduh, lucu banget soalnya boy. Aduh, parah. Ini keren nih Fanny-nya seriusan. Ada Moskov, ini Twilight Dragon. Gua nggak tahu apakah bener bakal kayak gini ya. Cuman ini adalah skin surveinya doang mungkin ya. Survei, jadi ini nggak tahu apakah bentuknya bakal nantinya kayak gini. Cuman ini sekedar survei ya. Mungkin aja nanti bisa jadi kayak gini teman-teman bentuknya ya.
Ini yang Twilight Dragon Moskov. Wah, ini lagi yang ini yang si Cloud teman-temannya tadi udah lihat kalian yang Cloud mah ya. Karena yang Cloud ini udah mau muncul bentar lagi nih. Dan sebenarnya masih banyak skin-skin yang pengen gue bahas, skin-skin epic, skin elite, skin special, banyak banget yang pengen gue bahas. Cuman nanti lah ya, ada juga hero baru teman-teman yang pengen gue bahas. Ada hero, adalah hero cewek dua orang ya hero-nya, tapi belum bisa gue bahas di video kali ini karena biar nggak terlalu panjang juga videonya, soalnya nanti mau gue pisahin gitu teman-teman kontennya ya, karena nanti yang itu video yang hero baru sama skin-skin itu nanti gue pisahin videonya. Yang ini mau cepat-cepat gue upload supaya nggak kesorean, karena kalau kesorean nanti buat yang giveaway bisa juga kemalaman nantinya teman-teman, jadi harus gue cepat-cepat upload. Pokoknya ini teman-teman ya, yang Fanny tuh ini satu, ini yang Moskov ini gila banget sih, seriusan. Ini skin tahunan, mungkin nggak tahu, gue nggak tahu ya apakah skin tahunan ini bayarnya berapa gitu, apakah sama harganya 150.000 atau lebih mahal, atau mungkin skin yang tahunan ini ada syarat untuk mendapatkannya kayak apa gitu teman-teman ya. Tapi yang jelas yang dikasih tahu sih katanya ini adalah Starlight tahunan tuh teman-teman ya, Starlight member tahunan. Gua nggak tahu maksudnya apa, baru dengar sih gua juga gitu teman-teman ya. Ini Fanny yang, tapi yang Fanny ini menurut gua keren banget, Starlight Desember Fanny ini. Aduh ya Allah, aduh wibu gua keluar, maaf. Oke okay. wibu ya ampun. Oke okay, teman-teman, itu ya video gua kali ini teman-teman. Ada nanti seperti yang gua bilang tadi, MLX Instagramnya MLX Mobile Legends Z Design, Dev Kloppet sama Mobile Legends Ferum, semua udah gua taruh di deskripsi video gua supaya kalian bisa langsung follow mereka semua, oke? Okay? So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gua. Jangan lupa kalian nanti sore atau maghrib ya, atau ya jam 7-an gitu, nanti bakalan gua upload video giveaway ya, pengumuman giveaway sekaligus giveaway baru, giveaway dari si Starlight member si Cloud ya, Starlight member untuk bulan November. So, terima kasih banyak semuanya, jangan lupa untuk kasih like, comment, share dan juga subscribe channel gua. Terima kasih banyak. See you next time.